Selamat malam, salam sejahtera. Tajuk utama berita hari ini, Ahmad Zahid Dedah digertak Ugut bubar UMNO. Berita sepenuhnya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan beliau pernah diugut dan digertak supaya membubarkan UMNO selepas pilihan raya umum ke-14. Presiden UMNO itu berkata parti dan pemimpinnya juga diugut dan menanggung akibat jika tidak membubarkan UMNO. Katanya gertakan itu menyebabkan sebilangan pemimpin UMNO melompat parti dan kemudian menghasut ahli UMNO keluar parti, menyertai mereka kononnya parti itu sudah tiada masa depan. Muslihatnya supaya UMNO bertambah lemah seusai tewas PRU14 dan lama-kelamaan musnah sendiri. Seterusnya mereka berusaha menggunakan saluran undang-undang untuk UMNO diistiharkan parti tidak sah. Syukur kehadirat ilahi, UMNO berjaya mendepani segala perancangan buas itu dengan bijaksana dan bangkit menentang, katanya dalam hantaran Facebook hari ini. Ahmad Zahid yang juga ahli parlimen Bagan Datuk berkata, selepas menyadari kesemua usaha itu tidak berhasil, UMNO cuba pula dikawal supaya menuruti kehendak pihak tertentu. Katanya perancangan licik itu juga tidak kesampaian, malah UMNO semakin marah ke hadapan selangkah demi selangkah. Alhamdulillah begitu teguh jati diri UMNO dan tidak sesekali berganjak daripada kebenaran walau ditekan dengan maha hebat. Rahmatnya sangat ketara apabila UMNO semakin berpadu, BN kembali diyakini rakyat dan menang besar pilihan raya negeri Melaka, katanya. Sementara itu katanya UMNO sentiasa mengutamakan suara akar umbi sebelum membuat keputusan penting kerana mereka adalah pemilik sebenar parti, manakala barisan kepimpinan tertingginya hanya pemegang amanah. Beliau berkata banyak perkara diputuskan parti adalah tepat bersandarkan kepada suara akar umbi UMNO yang diterjemahkan menerusi kepimpinannya. Ahmad Zahid berkata permuafakatan akar umbi juga menjadi faktor utama kepada kekuatan dan kebangkitan semula UMNO pasca pilihan raya ke-14. UMNO akan terus mendengar suara akar umbi, apatah suara rakyat, seperti tersemat dalam sejarah panjang perjuangannya, katanya. Ahmad Zahid turut memuat naik foto beliau bersalam mesra dengan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sempena majlis menandatangani piagam mufakat nasional pada 14 September 2019. Abdul Hadi pada 31 Disember 2021 mendakwa majoriti ahli Majlis Kerja Tertinggi MT UMNO menyokong penuh kerjasama mufakat nasional yang terjalin antara parti itu dengan PAS, sekaligus yakin usaha rundingan kerusi mampu dicapai bagi mengelak pertembungan tiga penjuru pada PRU15. UMNO kena ikut pemimpin lah, yaitu MKT, bukan ikut bahagian, kerana majoriti kepimpinan mahu bersama untuk kita bersatu, katanya. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.